proses pemasangan Honda Brio. Cara modifikasi yang benar ya. By owner. By owner-nya di dalam. Dari Honda. Ini udah proses transaksi pembayaran ya. Lagi proses dulu, nanti kita lihat posisi terpasang di mobil. By owner-nya lagi sibuk pembayaran. Yang punya Honda Purwokerto, kalau mau ngambil mobil di Honda, Sumber Honda Purwokerto. Honda Sumber. Honda Sumber Purwokerto ya. Nomornya. Oke, siap, nanti tak kasih nomornya. Lanjut ke mobil ya. Kita tutup dulu. Tadi sih aku pembikinannya nggak dari awal ya. Udah terpasang-pasang semua sih. Udah dibalancing semua juga. Ya, mungkin lagi belajar. Nah, ini sudah terpasang. Ini mobilnya warna abu-abu grey. Ini dari Honda Sumber Purwokerto. Kalau kalian mau modifikasi velg mobil kalian, itu harus disesuaikan warna mobil juga ya. Jadi warna abu-abu itu cocoknya di warna apa, di velg mobil apa, sama tampilan lah yang pasti. Kalian mau pengen tampilan yang gimana? Mau racing, mau sporty, mau elegan, mau klasik, itu semua pilihan velgnya ada semua. Nah, ini posisi tampilan dari samping untuk Honda Brio-nya. Ini sudah terpasang semua, sorry, prosesnya emang nggak langsung. Kita mungkin langsung ke velgnya ya, biar lebih cepat. Nah, velgnya ini tipenya Rai S2. Kerjasama HSR Wheel dengan Akbar Rais, ya ciptain Rai S2. Yang pertama itu Rai S1. Ini yang tipe keduanya, kita samanya Rai S2. Original desain HSR Wheel. Warnanya ini putih. Dia model ini di 15-nya ada bikin warna putih, silver polish, hitam, sama bronze. Sama bronze ya. Nah, langsung ke spek velgnya, ring 15 itu lebarnya 6,5 dan panjangnya itu 42. Dibalut ban 195/50/15. Dia pakai punyanya Axelera tipe TRS. Nah, untuk Brio Satya ini kan Brio Satya, pantatnya yang masih ini ya. Ini dia ada sambungan. Nah, kalau dia kasih tebel ukuran ban lebih tebel, contoh 185/60 dengan spek contoh lebar 7 offset 35. Pasti dia agak ngesrot dikit. Nah, kalau ini speknya udah bagus banget. Jadi aman, lebar 6,5, offset 42, bannya juga 195/50/15. Jadi oke banget. Nah, kalau untuk tampilan dari depan, dari belakang dia lebih masuk ya. Ini karena offset 42, lebar 6,5, jadi masuk dari bodi. Kalau lebar 7, offset 35, 32, nah itu lebih keluar, makanya dia gesrot. Kalau di ukuran tebel 185/60, karena aku udah pernah ngalamin. Nah, solusinya itu pakai valen damper. Valen damper ini nanti naruhnya di sini, di pernya sini, valen damper. Kalau kalian yang udah pernah pakai, yang udah pakai, nih dikasih valen damper di sininya. Biar aman kalau kalian yang udah modifikasi velgnya yang salah speknya. Nah, ini rencananya sporing, cuma belum jadi sporing di ultra modifikasian.
Oh iya, untuk kalian area Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap ya, dekat-dekat sini. Nih posisi depan toko kita. Ini dari dalam, kalau dari luar lebih kelihatan. Guys, gimana menurut kalian modifikasinya? Pas ya? Warna abu-abu. Velgnya putih. Ini racing banget, asli. Nah, kita belum lihat spek dari depan ya. Dari depan itu keluar bodi apa enggak? Dengan offset segitu. Nah, ini 6,5, ini rata bodi ya. Mungkin speknya rata bodi sih, rata bodi asli, rata bodi. Karena 6,5 offset 40. Jadi enggak model keluar. Kalau lebar 7 offset 35 pasti keluar sih. Pasti keluar sekitar 1 jari. 1 jari di sini. Nah, sorry tak zoom. Nah, dari bodi hitungannya dari sini pasti lebar 7 offset 35 pasti keluar. Tapi nggak ada masalah, kalau yang mentok-mentok tadi bisa dikasih valen damper atau enggak, apa namanya, yang karet yang disempetkan itu, stopper. Ini dari samping tampilannya ganteng ya. Ini dari membernya Brionesa 2111. Dari membernya Brionesa. Brionesa. Guys, keren nggak menurut kalian? Komentar di bawah ya. Velg ini pas matching nggak dibuat Brio? Kalau aku sih 100% keren banget. Coba kalian komentar di bawah. Kalau kalian suka, like dan komen, dan jangan lupa kalau yang belum subscribe, di subscribe channelnya Ultron Modification biar aku lebih semangat bikinnya. Semoga yang nonton lebih menikmati, lebih enjoy, dan nengkring terus di channel saya. Amin. Bos, terima kasih ya. Videonya mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan pengucapan saya, mohon dimaafkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi sudah jadi kelar. Ini mau tak sudah dari luar biar kelihatan. Sudah super. Ini hasilnya ganteng. Ganteng guys. Jadi nggak usah ragu lagi mau ganti velgnya. Oke. Honda Brio sudah kelar pakai velg ring 15 Tri S2 kerja sama Om Akbar Barais. Yo, mantap. Sudah jadi. Yo, thank you bos. Ini mantap. Brio dari Honda Sumber Purwokerto. Yang mau beli mobil bisa langsung ke Mas Angganya di Instagram ada. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.